ketiga, mengibarkan bendera negara yang rusak, sobek, luntur, kusut, atau kusam. Yang keempat, mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain, dan memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara. Yang terakhir, memakai bendera negara untuk langit-langit, atap pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 24 huruf A, maka ancaman pidananya paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah seperti yang tertuang di pasal 66. Berdasarkan hasil penyelidikan unit Intel Kodim 0610 Sumedang dan anggota Polres Sumedang, pelaku yang menggunting bendera merah putih itu, yakni perempuan berinisial P 50 tahun, warga desa Tanjung Wangi, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Sedangkan wanita yang mengunggah video itu yakni IST 36 tahun warga Perumbumi Mekarjaya Indah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara. Selain itu, wanita yang merekamnya yakni DYH 30 tahun, warga Dusun Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara. Sementara untuk wanita yang memegang bendera dalam video itu yakni A 51 tahun, warga Desa Sukamukti, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang. Kini, Polres Sumedang tengah mendalami motif pembuatan video. Atas kasus ini, polisi telah mengamankan 3 orang pelaku dan dilakukan pemeriksaan di Polres Sumedang. Dalam penyelidikan pemeriksaannya, ini ternyata bahwa seorang ibu yang menyobek-menyobek bendera tersebut ini adalah untuk mengingatkan atau memberi efek jera kepada seorang anaknya. Yang kebetulan anaknya itu mempunyai gangguan mental atau disabilitas, di mana setiap harinya anak tersebut itu kemana-mana, baik tidur, kemudian bermain dan sebagainya, selalu memegang bendera merah putih. Nah, mungkin karena sudah terlalu lama melakukan tersebut, ibunya marah, maka diguntinglah. Aksi yang terjadi pada tanggal 15 September ini terungkap setelah polisi melakukan patroli cyber di media sosial dan menemukan video yang viral tersebut. Dari Bandung dan Sumedang, Jawa Barat, John Hendra, Lutfi Setiaraf Sanjani, TV One mengabarkan.